Salam sejahtera untuk sahabat beradab di jalan semuanya. Salam dan bahagia. Kendaraan yang saya tumpangi masuk kembali ke Jalan Poros Maros Bone setelah melalui wilayah Desa Timusu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Ini adalah batas kota Watampone, ibu kota Kabupaten Bone. Pada bagian tengah atas gerbang batas kota, nampak songkok khas Bone, berwarna kuning emas. Sebutan Bone, sebenarnya lebih dikenal daripada Watampone. Ya, Watampone, sebenarnya adalah nama sebuah kelurahan, bukan kecamatan. Biasanya, nama ibu kota kabupaten, menggunakan nama kecamatan di mana lokasi ibu kota tersebut. Namun, ada juga kabupaten yang tidak menggunakan nama kecamatan sebagai nama ibu kotanya. Contohnya, Kabupaten Sleman beribu kota di Beran. Padahal Beran adalah nama sebuah padukuhan, sebuah wilayah di bawah kalurahan atau desa. Kembali ke Watampone. Watampone, sebagai ibu kota Kabupaten Bone, sebenarnya meliputi tiga wilayah kecamatan. Yaitu, Kecamatan Taneteriatang, di mana kalurahan Watampone berada, kemudian Kecamatan Taneteriatang Timur, yang terletak di pesisir pantai. Dan, Kecamatan Taneteriatang Barat, di mana sekarang kita berada, melalui jalan raya ini. Saat ini, kendaraan sudah memasuki Jalan MT Haryono. Pada simpang ke Pasar Sentral Palaka, atau pada tikungan, kita akan menjumpai sebuah tugu yang bertuliskan, Kota Kelahiran JK. Inilah tugu dimaksud, yang terletak di sebelah kanan jalan. Yusuf Kalla, merupakan salah satu tokoh nasional, sekaligus pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dua kali, adalah kelahiran Watampone, pada 15 Mei 1945. Kampung halaman JK terletak di bagian utara kota Watampone, yaitu Kecamatan Awangpone, Bone. Dari tugu tadi, kampung halaman JK berjarak sekitar 12 km. Kita sudah masuk di dalam kota Watampone, masih di Jalan MT Haryono. Sebentar lagi, kita akan sampai di Simpang 4, jika lurus akan masuk ruas Jalan Ahmad Yani. Ke arah kiri, adalah Jalan Wahidin Sudirohusodo. Kendaraan berbelok ke kanan, masuk Jalan HOS Cokroaminoto. Nampak Masjid Agung Bone, Masjid Al-Markas Al-Ma'arif. Jalan ini juga merupakan jalan poros menuju ke Sinjai. Nampak beberapa truk besar yang melewati jalan poros ini. Sampai di Simpang 3, kendaraan berbelok ke kiri, masuk Jalan Langsat, menuju Hotel Helios, Bone. Bagaimana pendapat kalian? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang suka, silahkan klik gambar jempol. Dan bagi yang tidak suka, juga boleh klik gambar jempol. Salam satu aspal. Bersatu, keselamatan nomor 1.